Yang pertama, aku nak masak apa sebenarnya? Kita dah beratus-ratus resipi kat Lima Rencah Lima Rasa ni. Hello guys, apa khabar semua? Saya Shaz dan ini musim terbaru Lima Rencah Lima Rasa. Sebelum saya bermula, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan semua selamat Hari Malaysia dan ribuan terima kasihlah kerana sentiasa support Lima Rencah Lima Rasa sampai ke tahun yang ke-11. Alright, untuk hari ini tema kita adalah ikan. Menu-menu yang kita akan masak, yang pertama sup berbola ikan, yang kedua otak-otak seafood steam nyonya ala Thai. Yang ketiga, ikan masin, bulu ayam, goreng cili. Yang keempat, ikan malak ala Cina. Dan akhir sekali, dessert cream puff. Takkan cream puff kita nak bubur ikan? So, itu je lah yang tak ada ikan. Kalau anda sedia, jom kita masak. Resipi yang pertama, sup berbola ikan. Okay? Ha, ini ikan saya gunakan ikan tenggiri. Ya. First kali untuk ikan ni, apa kita kena buat adalah untuk filetkan ikan ni dan kita akan keluarkan dia punya isi. Masukkan pisau ke belah belakang sampai dia tembus. Kita pegang dia punya ekor dan potong je sampai ke depan. There we go. Filet ikan tenggiri yang cantik. Senang. Gunakan sudu, kita goreng saja. Repeat sampai tinggal kulit saja. Dengan isi ikan yang kita dah korekkan keluar, sekarang kita nak masukkan sedikit halia. Halia dah masuk, saya nak masuk sedikit. Ini sos ikan ya. Dan saya nak bubuhkan sedikit lada putih. There we go, nice. Dan secubit saja gula untuk bagi rasa ada lemak-lemak sikit. Massage. Dan sambil-sambil kita buat ni, penting juga kita ambil kita punya isi ikan ni dan kita lemparkan dia. Kita kena buat lebih kurang 10, 15, 20 kali, tak apa. Lebih banyak kita lemparkan, lebih licin dia akan menjadi. Sekarang kita cuma perlu untuk buatkan dia sebagai berbola. Basahkan tangan sikit, roll. Yeah, there we go. Kita dapat fishball natural, 100% ikan. Berbola ikan dah siap. Untuk sup pula, kita ada di sini halia, bawang putih, slice juga. Buka api, minyak. Kita nak gorengkan dulu bawang putih dengan halia ni untuk berikan dia punya bau naik ya. Sambil kita menunggu dia mendidih, saya nak masukkan sedikit stok ikan bilis untuk bagi dia rasa ada manis sikit, sedikit lada putih, sos ikan, sedikit soy sauce, sedikit gula, secubit je untuk bagi dia lemak-lemak sikit. Okay, kacau. There we go, look at that, nice. Rasa. Tasty, nice. Dia dah mendidih, rasa pun dah sedap. Sekarang kita masukkan fishball. Fishball ni kita boleh sama ada rebus dalam sup ataupun kita nak goreng, tak ada masalah. So, kita ada bawang merah. Potongkan sehalus yang boleh. Masukkan ke dalam pan. Kita akan masukkan minyak. Sebab kalau makan sup, mesti ada bawang goreng kan. Dan tips untuk buat bawang goreng ni, kita jangan api besar sangat. Kalau api besar sangat, dia akan hangit sebelum dia garing. Tutupkan api dan kita dah boleh keluarkan. Nice. Okay, bawang goreng selesai. Sekarang kita boleh settlekan kita punya sup. Dan bila kita dah masukkan sayur, dia akan masak dengan cepat ya. Ini daun sup. So, saya akan potong secara rough cut dan kita masukkan juga ke dalam sup kita ni. Sedikit minyak bijan in. Dan kita dah boleh hidangkan. Simple tapi I guarantee you full of flavor. Now, bawang goreng on the top and there you go guys. Sup berbola ikan siap. Oh, that smell of the soup is amazing. Memang satu resipi yang korang kena try. Jangan ke mana-mana, saya nak kemas dulu sebentar. Kita akan sambung dengan resipi yang kedua selepas ini. Alright guys, so sekarang resipi yang kedua dalam tema fish ni. Otak-otak seafood steam nyonya ala Thai. Bahan-bahan yang kita akan blend ni adalah rempah-rempah dia. Serai sebatang, masukkan ke dalam jug, bawang merah,
in bawang putih, masuk buah keras, lengkuas, potongkan kecil sikit. Kunyit, potongkan kecil sikit. There we go, nice. Now, kita akan masukkan cili. There we go, potong setengah, buangkan biji. Now, potongkan kecil sikit into the blender. Kita akan masukkan sedikit cili kering. Cili kering ni saya pun dah rebus sekejap supaya dia lembut sikit. Ini juga akan bagi rasa yang pedas. Belacan. Belacan very very important. So, boom, kita akan blendkan dengan sedikit air kelapa. Bahan blend dah settle, kita akan mulakan dengan seafood. Seafood yang saya gunakan sotong. Okay, so gently potongkan sayap dia. Okay, now kita akan score ya sotong kita. Cuma potongkan sikit saja. Ini supaya bila dia masak nanti dia takkan curl. Good, nice. Kalau dah potong, kita masuk sekali dengan bahan yang telah di-blend tadi. Now, ikan. Ikan saya gunakan ikan merah. Kita akan filetkan ikan ni sebab kita nakkan dia punya isi sahaja. Masukkan pisau dan gerakkan pisau ke depan. And then we have a nice filet ikan merah. There we go. Senang. Ikan ni kita akan potong chunky sikit. In we go. Saya ada udang juga di sini. Udang yang telah saya buangkan dia punya veins dan juga buangkan kulit dia. There we go. Kita masuk whole. Gaulkan. Season sedikit fish sauce. Sedikit gula. Sedikit garam. Kita akan masukkan ya santan sedikit. Telur. Kacaukan semua ini sekali. Kelapa kita ni, ya, kita keluarkan isi dia supaya kita boleh muatkan dalam kelapa ni. Okay. So, dengan isi ni, kita potongkan kecil-kecil. Dan ini kita masukkan juga ke dalam bahan-bahan ni. Kacaukan semua sekali. There we go. Sekarang kita nak masukkan bahan ni ke dalam kelapa kita. Gunakan sudu. Ya, jangan risau kalau kena dekat luar sikit. Ya, sebab nanti kita boleh lap. There we go. Nice. So, kita letak dua ekor udang dia begini. Kelapa ni dah ready, kita boleh masukkan ke dalam steamer. There we go. Nice. Okay, ni kita akan steam untuk lebih kurang 20 hingga 25 minit. Alright, so setelah 20 minit, ya, kita punya otak-otak pun saya rasa dah masak dan kita boleh bau dia punya haruman daripada santan dan rempah-rempah yang kita masukkan. Look at that. Kita nak garnish ya, dengan sedikit daun limau. Slice. Dan juga sedikit bunga kantan. Kiris bunga kantan senipis yang boleh sebab bunga kantan dia banyak serat. Combine, bubuh dekat atas. Otak-otak seafood steam nyonya ala Thai. Sangat-sangat senang and I promise you, guarantee sedap. Alright, so resipi yang seterusnya, ikan masin bulu ayam goreng cili, okay? Saya ada ikan masin saya yang saya telah rendam. Dia bukan rendam lama pun. Mungkin dalam seminit dua untuk buangkan dia punya lapisan luar dia. Put it on the kitchen towel. Saya letak kat bawah dulu. Sambil kita tengah tunggu ni, kita ada di sini bawang merah. Potongkan bawang merah. Masukkan ke dalam blender. Bawang putih in. Dan sini saya ada sedikit cili kering yang telah direndam air panas. Ya, keluarkan. Masukkan minyak. Kita blend dengan minyak sebab cepat sikit ya, dia pecah minyak. There we go. Nice. Okay. Pikan ikan masin kita. Dan bila kita goreng ikan masin, jangan sekaligus masuk banyak sangat. Kalau sekaligus masuk banyak sangat, nanti suhu minyak tu akan turun dan dia tak akan garing. Okay. So, kalau perlu, masakkan dua batch. Alright. Now, ikan masin kita dah nice and golden. Garing dah pun, kita boleh keluarkan. Now, kita boleh masukkan second batch. Okey, bila dah masuk second batch, kita mula nak menumis bahan blend kita ya. Boleh ambil sedikit minyak, pinjam minyak daripada ikan masin ni. Now, bahan-bahan ni kita masukkan ke dalam minyak. There we go. Okey, ikan masin boleh keluar. Okey, nampak dia dah mula berbuih dah. So it's crisping up. Yeah, dia mula menggaring. Itu yang kita nakkan. Now kita nak masukkan gula, garam,
Garam jangan banyak sangat sebab ikan masin pun dah masin kan. Stir everything together. Okay, there we go. Ikan masin kita boleh masukkan sekarang ya. Toss. Sedikit air. Just to incorporate everything together. Alright, we're done. Settle. Hidang. Now, untuk taste. Absolutely delicious. Panas-panas ni, garing lagi. Yang manis, masin, wangi ikan bilis, pedas. Ah, recipe simple guys. Ikan masin bulu ayam, goreng cili. Alright, so sekarang kita ke main event. Kita akan buat ikan mala ala Cina. First kali kita ambil ikan. Ini adalah sos mala. Dia banyak rempah kat dalam. Kita nak bubur juga sedikit garam. Ya, suhu oven saya setkan kepada 230 darjah Celsius. Alright, so ikan ni kita masukkan ke dalam oven ya. Masa dia lebih kurang 10-12 minit terpulang kepada oven masing-masing. Apa kita akan buat seterusnya, kita akan sediakan bahan-bahan untuk sup dia. Halia, potong hiris, potong cincang. Sekarang bawang putih pula. Empapkan dia dan cincang juga. Buka api, kita nak mula melumis. Okey, minyak. Masukkan halia, masukkan bawang putih. Okey, cili kering yang saya rendam sekejap ya supaya dia taklah cepat hangit ya. In. Ini lada Sichuan. Sup ni dia banyak rasa Sichuan pepper. Sekarang kita masukkan sos mala. Now, sos mala dah masuk, wangi pun dah naik. Masukkan air. Sambil tu kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Sini saya gunakan chicken stock powder. Ini adalah pati ayam. Sedikit kicap masin. Sekarang bahan sampingan ataupun condiment yang kita akan gunakan, kita kena kupas dulu lotus root ni. Ya, lotus root akan memberikan texture crunchy kepada kita punya sup. Akar teratai ni kita jangan potong tebal sangat. Nipis-nipis, mungkin dalam suku inci. Akar teratai ni ataupun lotus root ni kita bubuh dekat bawah sini. Nanti kita akan tuangkan sup dia di atas dan kita akan masakkan di dalam bekas ni. Kentang sama juga kita nak potong slice juga. Okey, so kentang ni sama juga kita susun di dalam pan. Saya rasa mungkin anda boleh teka apa kita akan buat dengan bekas ni ya. Okey, sayur masin kita potong je. Sayur masin ni tepi sini sikit. Saya ada daun bawang, potongkan hujung dia dan potong lebih kurang panjang gini. Ya, sebab daun bawang ni sedap untuk dimakan dalam resipi ni. So daun bawang kita bubuh je di tepi-tepi dia. Tepi sini sikit. Tepi sini sikit. That looks absolutely amazing, guys. Apa kita akan buat sekarang? Kita akan tuangkan sup ni ke dalam bekas ni ya. Transfer. There we go. Ikan yang kita nak keluarkan sekarang. Okey. Alright, there we go. Nice. Kita akan bubuhkan ikan ni di atas kita punya sup. Fantastic. Nice. Okey, kita letakkan tauge dia dekat atas. There we go. Beautiful. Balance sup ni kita tuang je dekat atas dia. Alright, so ikan ni pun dah siap. Kita nak hidangkan. There we go. Nah, untuk hidangkan, ambil sedikit daun ketumbar ni. Okey, ni kita just letak dekat atas. Alright guys, so ini pun dah siap ikan mala ala Cina. Okey, jangan ke mana-mana, kita ada dessert lagi selepas ni. Kita sekarang ke segmen dessert, okay? Di mana saya mengajar fans Lima Rencah Lima Rasa untuk mengajar cara untuk buat satu dessert setiap episod. Hari ini kita ada Sarah. Hello, Sarah. Hi. Sehat, Sarah? Sehat, Alhamdulillah. Sarah, apa resipi kita akan buat hari ini? Cream puff dengan filling ice cream. Langkah pertama apa kita kena buat, Sarah? Kita mulakan dengan butter.
dan juga 255 gram air. Untuk cairkan butter dengan air, kita boleh ikutkan sikit api. Okey, saya api dah maksimum dah. Masukkan tepung yang kita dah campur dengan baking powder. Dia akan menjadi adunan kan? Macam batter. Yes, betul. Okey, lepas tu kita akan sejukkan dia dulu. Saya lagi segera transfer keluar letak dalam box supaya dia cepat sejuk kan? Sementara nak tunggu adunan sejuk, boleh buat dia punya filling cream puff. Okey, kita start dengan satu cawan instant custard. Instant custard? Oh, okey. Saya punya custard powder. So, saya kena buat custard sendiri dulu. So, untuk buat custard saya, saya akan panaskan susu. Custard powder saya campurkan dengan susu yang sejuk untuk larutkan dia. Dan ke dalam susu ni saya akan campurkan gula. Instant custard you manis kan? Ah, betul. Manis. Ada bubur garam tak? Bubur juga sikit. Saya punya bubur sikit, garam juga. Nice, kacau. Okey, so bila susu ni dah panas, kita akan masukkan kita punya custard mixture. Kacau, 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 kacau. Sampailah dia menjadi pekat. Next, kita back to adunan cream puff tadi tu. Kita akan masukkan 3 biji telur. Alright. Okey, masukkan. Okey, kacaukan dengan telur. Sekali dengan esen vanila. Sekali dengan esen vanila. Baik, saya masukkan esen vanila. There we go. Okey, nah kita boleh masuk dalam piping bag adunan cream puff tadi. Alright. There we go. Ni oven nak kena standby panaskan tak? 200 degree dalam 7 minit macam tu. Okey, penuh dah ni. Kita akan pipe lebih kurang saiz 50 sing yang lama lagi. Dan kita nak pastikan dia ada jarak sebab cream puff ni dia akan kembang. Apa tu, sebelum kita nak masak oven nanti, kita akan rentis dulu cream puff ni dengan air. Rentis-rentis sebelum. Kita nak dalam dia ada rongga yang cantik. Dia akan masak elok lah. Oven kita sekarang dah panas, kita boleh masukkan ke dalam oven. Suhu dia 200 darjah Celsius ya? Betul. Kita akan bakar selama 30 minit. Nampak ini kita punya cream puffs yang kita dah keluarkan daripada oven tadi dan kita dah biarkan sampai dia sejuk. Saya rasa saya punya custard pun dah menjadi dah ni. Okay. Kita akan masukkan 3 cup non-dairy whipping cream. Apa beza non-dairy whipping cream dengan whipping cream biasa, Kak? Non-dairy ni lebih sesuai kita pakai dekat kek. Dia punya tekstur dia lagi kental daripada whipping cream biasa. Okey, dah masuk dah. Kita boleh mix sampai dia betul-betul stiff. Okey, dia nak berapa kental lah, Kak? Dia sampai bila kita terbalikkan bowl, dia tak jatuh. Okey, so Sarah kata sampai kita terbalikkan mangkuk, dia tak jatuh. Betul ya? Tak jatuh lah tu. Okey, sekarang kita dah boleh pipekan filling tadi dalam cream puff yang kita dah siap bakar. Kita cuba. Macam ni? Yes. Oh, macam ni rupanya buat cream puff. Okey, pipe. Saya nak buat sikit lagi. Supaya bila saya hidang, nampaklah banyak sikit kan. Okey, last kali icing sugar kan? Yes, betul. Last kali kita akan taburkan icing sugar atas cream puff yang kita dah isi tadi. Tada! Ni dia cream puff saya. Terima kasih kepada Sarah banyak-banyak untuk menunjukkan saya cara membuat dessert cream puff ni. Memang sangat-sangat sedap. Yo, memang kena try resipi ni tau. Okay, sama-sama. Stay safe. Bye. So, inilah dia resipi cream puffs ice cream. There we go. Ini saya dah tak kuasa nak piping-piping dah ni. Pakai susu. So good. Alright, so kita pun dah selesai kita punya sup berbola ikan dan otak-otak seafood steam nyonya ala Thai pun sudah selesai. Ikan masin bulu ayam goreng cili dan ikan malak ala Cina selesai juga dan last kali cream puffs done. Okey, ini saja 5 menu untuk minggu ini. Saya akan jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Hanya di 5 Rencah, 5 Rasa. Ciao guys.